Sesaat lagi Anda akan menyaksikan live streaming RTP Championship Scooty Corner Race bersama Automotive Zone Channel langsung dari sirkuit Brigif Kujang 15 Cimahi, Jawa Barat. Pergerakan di belakang sudut terdapat sunat pemula masih ada jalannya yang satu berada di posisi yang berada sekarang kita lihat bagaimana 4-4 dan kemudian pergerakan mereka saat ini masih terus terpantau oleh kamera dari Otomotif Zan Jana. Saudara-saudara sekalian, masih di perjalanan sekitar jumpak pemula pada dikilu dadang mobil lapun lalat dari si Teja Depin Nastajio dan dikilu yang kali ini berada di posisi yang kedua. Dikarenakan Devina Sajio akan tak mampu merapatkan dirinya bersama TCU PSP Racing Strategy Racing Team 82 dan kemudian Alam SC harus tergeser satu Alam SC berada di urutan yang ketiga. Sekarang saudara-saudara Basri terbaik pada perjalanan pertama di race yang ke-8 tentunya seputar berlatak sunat pemula kali ini turut mewarnai RPT Champions seputar corner bersama sumber penasihat saudara-saudara apa yang akan dilakukan oleh Dikio untuk dapat bergeser keberadaan badan yang kali ini tersebut berada di posisi yang terbaik dan sekretaris antaranya memilih untuk mengakhiri pertarungan di sana. Apakah dia mengalami kerasa? Tentunya jatuh di pergerakan seputar jumat pemula untuk mendapatkan dirinya bersama beberapa pemain yang saat ini berada di Giannis Danet Bayer Fat 11 masih terus terpaku di hadapan Anda Destinasta Gio dari Molesbit ERSS2RM Fit di Goim Sekitar Kuning yang masih terus terpaku di hadapan Anda berada di urutan kelima Destinasta Gio. Kemudian dari si Teja berada di urutan ke-6 Alam SC harus
Tuas yang saat ini berada di urutan yang ketujuh akankah tergerak kembali alam SU akan mampu kembali berkejaran posisi antara Bodi Lapi Malam dan juga Bodi akan kembali terhadap di 18-2 pembalap yang saat ini bersama OSC Racing Strawberry Racing pun 8-2 Prunza kemudian OSC Kutsut Stadino Parti Dara Tentunya Rasa tentu dari Om Rosak juga cukup baik Buki Akada kembali mendapatkan ancaman dari beberapa pembalap yang mencoba untuk menggeser keberadaan di 8-2 Dan saudara sekalian kita sudah berhasil menggeser badan 44 kemudian Saja terlempar dari posisi lead terbaik berada di urutan ketujuh akankah Alam Esti mampu merapatkan dirinya bersama Beri Suteja dan juga Devin Nastaji yang kali ini berada di posisi 5 dan juga 6 dan sekalian masih di perjalanan sekitar set up semula masih di sini saat ini sudah tergeser kembali bersama-sama benar sekali sekalian di sisa dua putaran terakhir antara dan juga Om Rosat terjadi pertarungan yang sangat menarik dari dua pembalap yang saat ini berada di urutan tiga sementara Devin Asagio cukup mencapai pergerakan tiga pembalap yang berada di 1, 2, dan 3 pergerakan dari pembalap terhadap 44 dadang dengan masa agresif akan menggeser posisi dadang dan tentunya hanya beberapa hitungan di mereka akan kembali melintas di hadapan anda Jokerset akan segera dikibarkan oke hitungan terakhir apa tahu Rosat nampaknya Dadang Rosat itu Besut Masal Gio dan kemudian ada Beri Suteja jadi laku lalang apa yang terjadi dengan anda sempat berada di urutan keempat kelima dan saat ini anda harus bergeser berada di urutan yang ketujuh. Konsep yang terjadi dengan Dadang berhasil
menjadi skuter terbaik di perjalanannya. Race yang ke-8 di babak final skuter King of Pegulang yang saat ini diunggah kepada Greyhound. Diki kembali lagi di tengah-tengahnya Destina Sajid dan Terry Sepeda berada di urutan 25. Wow, banyak sekali guys.